Dahulu kala di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Dia terkenal tekun dalam bersemedi. Wahai Sidi Mantra, kuperhatikan kau begitu tekun dalam bersemedi. Aku akan memberimu harta yang berlimpah sebagai hadiah. Dan karena kau juga tidak bisa memiliki keturunan, maka kuanugerahi seorang anak. Terimalah manik merah ini. Dari manik tersebut terpancar cahaya dan berubah menjadi seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama yaitu Manik Angkeran. Sidi Mantra sangat bersuka cita. Manik Angkeran selalu diperhatikan dan dimanja. Apa yang diinginkannya selalu dipenuhi. Berjalannya waktu, Manik Angkeran tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Namun, dia memiliki sifat yang berbeda dengan ayahnya. Dia sangat gemar berjudi sabung ayam. Sehari-hari hanya berjudi, dia tak pernah tinggal diam di rumah. Di mana ada perjudian, di situ pasti ada Manik Angkeran. Tapi sayang, keberuntungan tak pernah berpihak padanya. Setiap kali berjudi, dia selalu kalah dan meninggalkan hutang. Kini semua harta telah habis tak bersisa.
Ditambah lilitan hutang yang sangat banyak, membuat Manik Angkeran secara diam-diam mengambil harta yang disimpan orang tuanya. Dia yakin dengan harta tersebut, semua hutangnya dapat terlunasi dan sisanya bisa digunakan kembali untuk berjudi. Seakan tak pernah jera, dia berjudi lagi dan kalah lagi. Begitu terus hingga semua harta milik orang tuanya habis. Kini, hidup Manik Angkeran jauh dari kata tenang karena selalu dikejar oleh penagih hutang. Suatu hari, Empu Sidimantra bermaksud mengambil sejumlah harta di tempat penyimpanan tersebut. Hah? Di mana semua hartaku? Kenapa bisa kosong seperti ini? Maafkan aku, Ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi. Kau ini ya, sudah kuperingatkan berkali-kali. Jangan suka berjudi. Saat ini aku perlu uang untuk membayar semua hutangku. Aku tidak memiliki harta sepeser pun karena sudah kau habiskan. Tolong, bantu aku, Ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan menghabisiku. Baiklah, kali ini aku akan mencari petunjuk untuk membantumu. Demi sang anak, Sidimantra pergi bersemedi untuk memohon petunjuk dari para dewa. Sidimantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan menemukan harta yang dijaga oleh naga yang bernama Naga Besuki. Gunakan genta ini untuk memanggilnya. Berangkatlah dia menuju Gunung Agung, melewati hutan yang terkenal angker dan berbahaya. Setelah perjalanan panjang, dia pun sampai di kawah Gunung Agung. Sidimantra kemudian membunyikan genta untuk memanggil Naga Besuki. Berselang lama, muncul sang naga dari dalam gua. Apa tujuanmu datang ke sini, makhluk fana? Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi hutang-hutang anakku, wahai Naga Besuki. Pesan untuk anakmu, sampaikan padanya untuk menggunakan harta ini dengan bijak. Terima kasih, Naga Besuki. Akan kusampaikan pesanmu kepada anakku. Semoga dewa membalas segala kebaikanmu. Sidimantra pun pulang membawa harta dari Naga Besuki. Sesampainya di rumah, dia memberikan harta tersebut kepada anaknya untuk melunasi semua hutangnya, serta berhenti berjudi. Dan jika masih ada sisa, agar disimpan saja.
Manik Angkeran pun berjanji akan melakukan hal tersebut. Akan tetapi, janji hanya tinggal janji. Kebiasaan berjudi tidak bisa hilang. Dia menghabiskan semua harta tersebut untuk kembali berjudi. Dan seperti biasanya, dia kalah dari perjudian itu. Tak lama Manik Angkeran datang menemui ayahnya dengan maksud untuk meminta uang lagi. Manik, kau telah melanggar janjimu. Kali ini aku tak sudi membantumu lagi. Manik Angkeran kebingungan karena ayahnya sangat marah dan tak mau membantunya. Ketika duduk termenung di bawah pohon, lamunannya seketika buyar karena seseorang menghampiri dan memberikan saran agar ikut ayahnya pergi ke Gunung Agung. Karena dia pernah sesekali melihat Empu Sidi Mantra menuju ke sana. Barangkali masalahnya bisa teratasi. Setelah mendengar saran dari orang itu, Manik Angkeran bergegas pulang. Di lain sisi, ternyata Sidi Mantra tak begitu tega melihat keadaan anaknya. Dia akhirnya memutuskan meminta bantuan Naga Besuki sekali lagi. Berangkatlah hari itu juga Sidi Mantra menuju Gunung Agung. Di tengah perjalanan pulang, Manik Angkeran melihat sosok yang tak asing. Ia pun berhenti sejenak untuk memastikannya. Ternyata benar, sosok itu adalah Sidi Mantra, sang ayah. Karena dia malu dengan perbuatannya, Manik Angkeran memilih bersembunyi sambil melihat kemana sang ayah pergi. Kemudian memutuskan untuk mengikutinya. Manik Angkeran bertanya-tanya, kemanakah tujuan ayahnya? Apakah ke Gunung Agung atau ke tempat lain? Ternyata benar, Empu Sidi Mantra pergi ke Gunung Agung. Manik Angkeran terus mengawasi dari kejauhan. Nampak sang ayah berhenti di depan gua sambil membunyikan genta. Tiba-tiba dia melihat sosok naga besar keluar dari gua itu dan berbincang dengan ayahnya. Tampaknya naga itu memberikan harta yang banyak. Ternyata harta ayah selama ini berasal dari pemberian naga itu. Baiklah, aku juga bisa melakukannya. Daripada meminta kepada ayah, lebih baik langsung ke naga itu. Pasti akan diberikan lebih banyak. Usai mendapatkan harta, Sidi Mantra pulang dan tetap diikuti oleh anaknya. Manik Angkeran berencana untuk mencuri genta dari sang ayah agar rencananya berhasil. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra beristirahat dan menunggu kepulangan anaknya dengan maksud memberikan harta yang telah dia peroleh. Dari kejauhan, Manik Angkeran melihat ayahnya telah tertidur lelap. Ia pun segera mengambil genta itu. Kemudian berangkatlah Manik Angkeran menuju Gunung Agung untuk menjalankan rencananya. Sesampainya di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran meniru ayahnya dengan membunyikan genta. Mendengar bunyi itu, naga besuki keluar dari gua. Meskipun sebelumnya sudah pernah melihat naga itu, tubuh Manik Angkeran tetap gemetar ketakutan. Dari jarak dekat, sosok naga besuki bagaikan makhluk raksasa yang mampu melumatnya dalam sekejap mata. Siapa kau dan apa tujuanmu datang ke sini, makhluk fana? Kenapa kau bisa memiliki genta itu?
Aku adalah Manik Angkeran, putra Sidi Mantra. Ayahku mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu. Di waktu yang sama, Sidi Mantra terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena melihat kotak penyimpanan pusakanya telah terbuka dan genta miliknya telah hilang. Ia berpikir bahwa yang mengambil adalah anaknya. Ia pun menuju Gunung Agung untuk memastikan. Naga Besuki telah mengetahui bahwa Manik Angkeran berbohong. Dengan perasaan marah, Naga Besuki memberikan hartanya. Ambillah harta ini dan jangan pernah kesini lagi. Ketika Naga Besuki memberikan harta, perhatian Manik Angkeran tertuju pada permata besar yang berada di ekor sang naga. Muncullah sifat tamak Manik Angkeran. Dengan serakah, dia menebas ekor Naga Besuki. Naga Besuki kesakitan dan berusaha mengejar Manik Angkeran. Namun sang naga kesulitan mengejar karena kehilangan ekornya. Naga Besuki pun kemudian menyemburkan api dari bekas jejak kaki Manik Angkeran. Api itu kemudian menyambar setiap jejak kaki yang ada. Hingga sampai pada Manik Angkeran dan membakar tubuhnya hingga hangus. Sepanjang perjalanan menuju Gunung Agung, Sidi Mantra merasakan ada yang tidak beres. Benar saja, di tengah jalan dia melihat anaknya telah hangus terbakar. Di sampingnya terdapat genta dan potongan ekor naga. Sidi Mantra kemudian membawa sang anak dan potongan ekor itu ke tempat Naga Besuki berada. Dia bermaksud memohon untuk menghidupkan Manik Angkeran kembali. Aku akan menghidupkan kembali anakmu. Akan tetapi, aku punya syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekorku. Baiklah, akan aku turuti permintaanmu. Bila mana nanti Manik Angkeran hidup kembali, saya menyerahkannya kepadamu untuk mengabdi di sini selamanya. Dengan kesaktiannya, ekor Naga Besuki dapat tersambung kembali. Sang naga juga memenuhi janjinya. Dari mulutnya keluar asap tebal. Kemudian muncul sosok Manik Angkeran yang sembuh seperti sedia kala. Manik Angkeran kemudian bersujud meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji tidak akan berbuat buruk lagi. Sidi Mantra telah memaafkan anaknya. Akan tetapi, dia memberitahu bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Dia menyuruh anaknya untuk hidup mandiri. Kemudian Sidi Mantra kembali menuju Daha. Di tengah perjalanan, dia memikirkan cara agar putranya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis itu membelah dan membagi daratan menjadi dua. Perairan telah memisahkan keduanya. Kedua daratan tersebut adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perairan di antara pulau kini dikenal dengan Selat Bali.